Oke, jadi seperti biasa, screenshotan untuk episode ke-9 dari animenya Komi-san Cannot Communication untuk season keduanya itu baru saja dipublish gitu kan. Biasanya tuh hari Senin mereka tuh mempublish setidaknya itu 6 buah screenshotan. Yang mana di sini nanti ini bakalan mengadaptasikan chapter ke-108, 109 dan bakalan lompat 110-nya dilompatin terus masuk ke chapter 111, 112. 113-nya yang mana nanti di 113 kita bakalan lihat sesuatu yang sangat jarang ataupun sesuatu yang kalian tunggu, yaitu mengenai hubungan Tadano sama si Komi-san gitu kan. Dan ini bakalan menarik banget gitu. Nah, jadi episode ke-9-nya nanti itu bakalan kembali hadir di tanggal 1 Juni yaitu hari Rabu malam. Jadi kalau kalian nungguin bajakannya mungkin bakalan hadir di tanggal 2-nya di hari Kamis pagi atau Kamis siangnya, paling lambat ya malam Jumat gitu kan. Dan ya, jadi di sini ada setidaknya tuh 6 buah. Di sini ada si Tadano dan Komi. Kita lewatin dulu dan di sini kita bakalan lihat Komi, dan ini ada si temannya si Komi dan Tadano gitu kan, yang satu kelas sama Tadano, yaitu si Sasaki sama Mikuni, yang mana di episode ke-9 ini bakalan berfokus kepada mereka bertiga. Sasaki, Mikuni sama si Komi, yang mana nanti mereka tuh bakalan bertukar informasi. Setelah habis jalan-jalan, mereka kan nanti jalan-jalan tuh, jalan-jalan keliling Kyoto untuk menikmati wisata sekolahnya. Dan nanti kita bakalan lihat si Sasaki ini tuh jadi pro player yo-yo gitu. Nah, nantinya hal menarik itu adalah mengenai pembicaraan dari si Sasaki sama Mikuni ini tuh di dalam kamar sama si Komi, yang nanyain siapa sih orang yang paling dia suka, si Komi suka. Dan si Komi tuh memberikan sebuah clue, yaitu huruf depan dari namanya yaitu H. Ya, Hito-Hito Tadano gitu kan, bukan Hito-Hito Nomi dari jurusnya si Luffy gitu kan. Dan ini bakal menarik banget karena kita bakal lebih sering melihat kedekatan dari si Komi sama si Tadano nanti ke depannya. Dan ya, ini bakalan menarik banget gitu kan. Dan episode ke-9 ini bakalan benar-benar menceritakan ceritanya dari si Tadano dan si Komi, yang mana sayangnya nanti di akhir-akhir si Komi malah ikutan ganggu gitu. Malah ikutan ganggu, bukan si Komi, si Najimi ikutan ganggu lagi gitu kan. Padahal di sini si Tadano sama si Komi udah mulai deket gitu. Dan ini bakal menarik banget, jadi kalian tungguin aja episode terbarunya dari Komi-san Cannot Communication, karena animenya udah mulai rame-rame lagi semenjak rilis di Netflix gitu kan. Karena kan kemarin itu kan sempat telat tuh rilisnya di Netflix dan cepat tercecer di luar 10 besar dari Anitrend atau anime trending gitu kan, chart, salah satu chart anime mingguan. Dan sekarang mereka udah mulai balik lagi ke 10 besar, di 5 besar kalau aku nggak salah terakhirnya. Dan ini bakalan menarik, jadi ya kita tungguin aja nanti episode ke-9 nya itu seperti apa gitu kan, karena ini bakalan mengadaptasikan chapter ke-108, 109, terus lompat ke 111, 112, 113, dan itu bakalan ngakhirin artnya dari karya wisatanya si Tadano sama si Komi gitu kan. Bakal menarik banget sih. Dan ya, kayaknya itu aja lah dulu mengenai pembahasan dari screenshotan Komi-san Cannot Communication yang baru saja dirilis, ada 6 buah dan itu bakalan menarik banget. Jadi jangan lupa nonton Komi-san gitu. Dan ya, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.